potensi pasar luar negeri untuk pelaku usaha mikro kecil menengah terbuka lebar, tidak terkecuali dari Tarakan dan daerah lain di Kaltara. Kantor Bea Cukai Tarakan memberikan fasilitas kemudahan bagi UMKM yang akan melakukan ekspor produk, dengan catatan harus memenuhi sejumlah ketentuan dan persyaratan dari instansi terkait. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Bea Cukai Tarakan Minhajuddin Napsa usai kegiatan ekspor perdana produk perikanan di Pelabuhan Melundung, Senin 4 Oktober kemarin, di mana segala produk UMKM bisa diekspor dengan catatan bukan barang yang dilarang dan sudah mendapatkan izin dari instansi terkait. Pihaknya sebagai garda terdepan pun memastikan barang yang diekspor sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan dari instansi terkait. Dan dirinya pun mengimbau kepada pelaku UMKM untuk bisa menyelesaikan dulu persyaratan dari instansi terkait sebelum melakukan pengeksporan agar barang yang dikirim tidak terkendala nantinya. Jadi barang yang diekspor itu bukan barang larangan, gitu ya. Nggak boleh juga karena kita ini dititipi oleh instansi lain aturan. Bea Cukai sebagai garda terdepan ya titip nih, ada yang ngirim senjata jangan. Masa kita biarin? Padahal kan enggak ada. Nah, yang kayak gitu. Iya. Bisa penting bukan ya jangan salah ngirim ganja aja lah. Jadi yang larangan enggak boleh ya. Januriansyah melaporkan.